Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Alim Borneo. Oke, hari ini kita mau bikin gorengan. Ini gorengan apa ya? Ini gorengan ikan lumek, guys. Ini dia ikan lumek yang udah kita bersihin, kita potong jadi dua bagian ya. Terus kita campurin dengan tepung ya. Pakai tepung serbaguna, tepung goreng ayam ya. Campurin telur 2 butir cukup ya. Ikannya sekitar sekiloan, guys ya. Oke, kita panaskan minyak dan kita akan menggoreng ikan. Minyaknya sudah cukup panas, kita akan masukin ikannya. Satu persatu. Oke, kita masukin ikannya harus satu persatu ya guys, jangan sekali gitu biar dia nggak nempel. Kita akan goreng dia sampai kering dan crispy guys. Jadi ikan lumek ini tentunya dagingnya sangat lembut ya, jadi harus hati-hati cara menggoreng. Oke, semuanya ini sudah siap diangkat ya, sudah crispy dan sudah kering ya. Jadi ini dia cara membuat ikan lumek goreng crispy kering. Biasanya ikan lumek cuma dimasak sup aja, dimasak kuah ya. Ini ya, ada cara lain untuk jadi digoreng, resep digoreng crispy gitu. Jadi kalau udah digoreng crispy kayak gini bisa dimakan dengan tulang-tulang ya guys ya, karena tulang ikan lumek itu lembut ya guys ya. Oke guys, kita akan mencobanya ya, mencicipi ikan lumek goreng kita tadi. Nah, tuh ini crispy ya tuh. Kita akan cobain sampai ekor-ekornya bisa dimakan ya. Tuh. Kriuk-kriuk ya teman-teman. Cobain dong. Crispy banget. Mas, sirip-siripnya ekornya semua dapat dimakan. Crispy banget. Mantap. Ini enggak dia. Ikan lumek goreng crispy, guys.
Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube Alim Borneo. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.